Cos langsung. Wih, mantap. Wah, ini udah jeber, oi. Wis. Oh, awas. Triple ini tuh, bos dolar. Buset. Triple, bos. Turun untuk ya, ini tuh. Gila. Mancing bawal satu manggar. Mancing lagi. Mancing lagi sahabat. Nih daerah Condong Purbarato nih. Oh. Lagi pada nungguin yang lain. Udah ada Kang Dede nih toh. Mantap Kang Dede. Mancing lagi kita. Pula percaya karena obrolan iya menanaur yang provokator ya mah penghasut. Ada Pak Uje, Haji Adun, Agali, orang ngawas kan, bos dolar tuh. Itu paroksana itu, ya kan? Ayo ngalaku, tawar, kumang. Ada Jarwo Fishing tuh, mantap. Ayo, ya naon sih ayo deh. Ayo, ayo nyata nanti bati. Ya, ayo buka balong yang kita corangan. Lu pakai terasi, Pak Jarwo? Ya, pakai ini. Cok, kalau mau yang berguru pan pelet di sini. Tuh, pakai terasi katanya. Buat jadi saran saya nih buat anglers ya. Bagi yang penghobi mancing gitu. Jadi umpan ini enggak usah banyak-banyak, cukup satu aja tapi bisa dimakan sama alikan. Sama ikan gitu. Jadi enggak repot sana sini enggak usah. Ini satu aja udah. Coba tadi terasinya terasi apa? Kali si aja. Anjur. Anglernya mau pada terasi cap dua kepala sapi. Itu produksinya dari Cianjur. Cianjur ya. Enggak bisa ditunjukin itunya terasinya. Oh, terasinya ada, cuman ini udah jelek ini bungkusnya udah jelek. Oh, karena udah lama ya sering di ya, jadi sering. Makanya sedikit aja ya, enggak usah banyak. Cuma segini kayak gini nih. Oh iya benar. Asli itu pakai terasi ini. Ya. Enggak apa? Enggak bohong lah cap gitu. Cap dua kepala sapi. Siap dua kepala sapi. Bener sih pakai terasi. Cuma nggak tahu nih paletnya. Soalnya ini tanpa merek. Udah oplosan juga kayaknya. Iya. Kalau yang mau pesan, silakan itu tinggal komen aja di channelnya Agus Tasik. Bisa. Ini juga sama nih. Dia punya channel YouTube juga nih. Namanya Jarwo Fishing. Boleh dikepoin tuh channelnya. Boleh. Silakan. Jarwo Fishing. Dan mungkin di sana bisa berbagi ilmu. Betul. Trik mancing juga oke. Okay. Insya Allah kalau trik mancing saya sudah paham lah karena udah terjun berapa tahun juga. Udah biasa ya. Udah lama gitu kan dari saya semenjak masih sekolah SMP. Sampai sekarang mungkin dari mancing ini nggak pernah berhenti. Dari mancing borongan, galatama, kilo gebrus. Kilo gebrus okay gitu. Kalau di sini masih macam gaplean lah ya. Yeah. Kan Mas gaplean. Iya. Yeah. Wuh, ngaduknya juga pakai tangan tuh, nggak usah pakai centong, nggak usah pakai, nggak boleh itu. Sendok, emang syaratnya begini katanya, harus cap 5 jari. Siap Pak Jarwo lah, mudah-mudahan ada hokinya. Amin, makasih. Siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe Agus Tasik. Dan okay. Jarwo Fishing, mantap. Ini umpannya bos dolar. Ya, bos dolar. Pelet lah. Oh, pelet. Pak, ikan mujair ini mah ya, bos? Iya. Oh, untuk ikan bawalnya? Ada tempe, Pak. Aduh. Oh, tempe racik ya? Biasa tempe racik. Us, mantap. Walah, cacing. Sama cacing lah. Cacing juga ada. Wah, oh. Jangan benar. Wah, udah pada. Dari semalam bikin ini ya? Oh iya, cacing merah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi, sahabat. Ini kita mancing di tahun perdana nih, tahun 2024. Di hari Senin, tanggal 1 Januari. Karena ini tanggal merah ya, hari libur lah. Jadi para angler ada yang jalan-jalan, ada yang mancing.
kita mancing nih di daerah Purba Ratu, Borongan Murah Meriah lah. Cuma 1.200.000 dipancing 4 orang, 4 peserta. Untuk estimasi ikan nih, ikan bawal sama ikan mujair. Mujair. Ini pesertanya ada Kang Dede Beton. Ini yang sweater coklat, Bos Dolat. Itu yang kaos angler Jarwo Fishing. Yang di pojok tuh Haji Adun dan Kedinya tuh. Jadi 4 peserta. Yo, persiapan tuh mulai ngalung. Dimulai, bismillahirrahmanirrahim. Mancing borongan di daerah Purba Ratu, Condong. Borongan 1.200.000 dipancing 4 orang, 4 peserta. Untuk dominan ikan gurame. Ikan gurame. Ikan bawal sama ikan mujair. Bagaimana keseruannya kita saksikan saja. Tuh langsung Dede Beton. Strike. Tadi mah si Bos Dolar mah mocel euy. Awal yang kurang baik ya Bos ya. Mulai ikan masih banyak Bos. Oh, ada yang bantuin kan akhirnya Ustad. Tuh langsung. Alah. Streo ini Kang Dede jamin. 2. Satunya lepas. Tadi 2 euy asli. Nu gede hiji. Oh, iya, tak gede-gede amat tempatnya. Oh, kena buru-buru cina. Dadakan umpannya juga tadi. Ngebuat tempe-tempe acan katanya. Di rumah kasal, meren libur. Ke kolam saja katanya mancing. Oh. Fajar wo, ya mantap. Bos Dolar. Jair banyak. Cos. Alah mocel. Ah, tuh dah makai iya tuh, usut bawah Pak Jarwo. Kita ngesut orangnya aja ya. Soalnya usut pelampungnya kecil-kecil, pakai pelampungnya enggak kelihatan nih di kamera. Wis, pojok tuh Haji Adun. Yah. Mantap. Mari jeuna sih bawa lama. Terus kilo opat deui. Keduka. Oh, pojok Haji Adun. Wis. Haji Adun lagi. Cus. Ah, kurang iya berarti kurang ngebut gitu. Kurang ngalelep. Cos. Allah barakan. Heeh, sing mari jeuhna. Upana. Cacing melila ngumpan anak-anak. Terima ku tempe, ku pelet tinggal. Yus. Iya. Mantap. Ah, tahu bulat aja. Tinggal beli mentahnya. Jauh. Cekanlah juragan cos ah
Sanes, saya sudah nunggaduh nama. Nah, sekarang mau aman Pak Jarwo ya, pakai ini. Kayak bawal. Wih, dah ada tapi ya, biarpun kecil, makanya mukanya kurang ini, kurang greget, kurang ngelelep. Wih, tuh, adun tuh. Wih, mantap Ji, mantap, mantap. Ya, bos jola juga. Josh, Tad. Enak nih. Wih, stereo Pak Jarwo. Mantap. Lapar ikannya tadi. Saking laparnya dimakan dua-duanya ya. Oh, triple ini tuh, bos dolar. Buset. Triple, bos. Turung untuk ya, ini tuh. Gila. Beak sama ngars. Mas, judulnya mancing bawal satu manggar. Nah, satu manggar, gitu kan. Salah tuh, tetap aku siapa? Angkat A, diangkat A. Tiga tuh langsung. Triple, mantap, mantap bos lah. Sip. Dua lagi Pak Jarwo. Wis, mantapnya. Hebat, taranggean terus. Oi. Ya bos, yang kena bos ah. Yuh, start lah. Aduh. Oh, yang kemana bawahnya gede-gede ya tadi ya? Oh yang kemarin? Pargat cina. Pada putus. Ya ini maafin segitu mah 2 bulan lagi atau 3 baru ini. Nah ini mau di ini lagi diganti sama yang kecil katanya. Mumpung ada air karena udah mulai lagi turun hujan di awal Januari ini. Alhamdulillah. Cos. Wih, setreo. Eh, lepas lagi satunya. Dua-dua meh tereh, koja tereh penuh. Hah, can iya pisan tad. Can jos. Wis, mantap. Halus ku tahu bulat euy. Tahu bulat halus. Cuma nyus. Sung hilang tad. Oh, masih ada. Nih, dilempar nih. Wis, haji adun. Yah, kompa Ji, didudut Ji. Aing teh ya.
Wah, lagi habiskan ye. Cus. Kang Dede. Prikite we mah. Campur ya mah, tad anyar kene mulakna cenah. Paling 3 bulanan. Cos langsung. Wih, mantap. Wayah ini mulai jeber, oi, wis, oh, awas kata, awas, awas, awas. Karena patok kenoran heula, Kang Dede, kenoran heula, kenoran. Jero. Nah, nah. Ya, sip lah. Aduh. Oh, cina pukatan wae tadi cerita. Gura mangan kan kamaritan? Saya justru fokus kata bawah. Bi ada guramenya? Bawal lah bikin barbarnya. Cos ayak lah. Yang telu sebenarnya kedua. Sedang. Ah, jalur terkena wae. Kursi iya lah, ikan akal campur nuletik. Ngalung tatonya, ku angin tawa. Cus. Ada lagi. Tah bawa mau digetar tinggal kita. Tuh bulat dadakan tuh langsung beli dari mobil yang keliling. Beli yang mentah. Langsung buat mancing tuh. Kang Dede beton. Langsung nggak pakai lama langsung macet. Haji Adun, iya mantap. Pak Jarwo, wah mulai ngelani lah Pak Jarwo mah, eh bener ngelana gelede. Oh jelas di lo sekitar 4 kilo. Oh, stereo, oi. Bos dolar, stereo. Maning. Kumaha eta tos mulai ya? Name jol. Duka. Duka. Tak beh di, tu beh handap. Oh iya, $16. Ah, iya, iya.
pemilihan atuh bos. Dudut bawal. Haji teh kaburu mecatkeun ieu. Dibawa kabur ieu can ieu hiji deui can beres. Biasa. Saya tuh, saya anu. Tah, berapa? Biar kak giringkan.